Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai terbongkar lagi setelah 7 tahun sahabat dedah Hafiz ialah individu toksik yang halang persahabatannya dengan syuhada. Ha, apa yang telah dibongkarkan kali ni? Jom kita tengok. Isteri kepada pelakon Hafiz Rushdi, Nurul Syuhada Mat Syukri, mendedahkan mesej rakan lamanya yang mendakwa ada seseorang yang toksik menghalang mereka untuk berkahwin. Menerusi perkongsiannya di Instagram story, orang itu dipercayai Hafiz kerana mereka tidak lagi berhubung selepas berkahwin pada 2016. Kata sahabat syuhada itu, kepada sahabat lama saya, awak tahu awak siapa. Sejujurnya awak bukan sahaja seorang kawan, malah saya dah anggap seperti adik sendiri. Kita sudah tidak lama berhubung selepas awak kahwin pada 2016. Persahabatan dihalang oleh orang yang toksik itu. Begitulah kata sahabat syuhada itu. Dan berdasarkan pemerhatian, dakwaan seseorang itu adalah suaminya, terbukti apabila syuhada dan rakannya itu akhirnya kembali berhubung selepas berita dia diceraikan dengan talak satu tersebar. Kata sahabatnya, tapi jauh di sudut hati, saya berharap satu hari nanti kita dapat jadi seperti dahulu, berborak dan ketawa, tambah dalam lorat Kedahang. Dan alhamdulillah akhirnya kita dapat kembali semula, berhubung semula selepas 7 tahun. Nanti kita tetapkan masa jumpakan anak-anak Kabir dan Humaira, Umar ya. Begitulah ujar sahabat lama syuhada itu. Dan selain itu, tangkapan skrin yang menunjukkan mesej syuhada dan rakannya itu bersyukur mereka dapat berhubung semula selepas sekian lama. Begitulah ceritanya. Maksudnya, persahabatan mereka dulu dihalang oleh Hafiz Rushdi. Apa sebabnya kita sendiri pun tak tahu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.